kembali lagi di channel ini dengan saya Arif Rahman. Pada video kali ini saya akan menunjukkan jalan menuju tempat tes CPNS di kantor gubernur Kalsel ya. Jadi ini dari simpang 4 Banjarbaru, kita ambil arah ke Cempaka ya. Oke, di depan udah ketemu lampu merah ya. Sebenarnya belok kanan ini bisa, belok kanan di lampu merah ini, cuman agak ribet ya. Jadi kita terus saja.
Jadi kalian bisa menjadikan pom bensin ini sebagai patokan ya. Jadi kalian belok di samping pom bensin ini. Nah, langsung aja belok kanan. Jadi kalau ketemu pom bensin di kanan, langsung aja belok. Dan sekarang kita ambil arah kiri. Nah, bisa kalian lihat itu. Nah, di kiri ini udah SMK 3 Banjarbaru. Letak gedungnya itu ada di sebelah kanan. Kita belok masuk. Nah, ini dia gedungnya yang banyak mobil. Kalian lihat ya, ini adalah tempat tesnya. Saya kurang tahu itu tes apa ya, soalnya pakai baju putih-putih juga. Nah, ini adalah tempat parkirnya. Oke, jadi sampai sini dulu video jalan menuju ke tempat
tes CPNS di kantor gubernur Kalimantan Selatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih bingung ya menujunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.